pemirsa Kemlu TV, hari ini saya berada di lokasi penyelenggaraan Bali Demokrasi Forum ke-10 di Serpong, Banten, tepatnya di Indonesia Convention Exhibition atau ICE. BDF ini akan diselenggarakan besok dan mari kita lihat persiapannya. Peserta dari berbagai negara telah juga melakukan pendaftaran online untuk dapat mengikuti Bali Demokrasi Forum ini. Pendaftaran online dibuka dari tanggal 2 November sampai 1 Desember 2017. Bagi para peserta yang juga belum mendaftar, dapat melakukan pendaftaran insight dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh panitia. Dan pada hari ini kita dapat melihat persiapan yang telah dilakukan, yaitu untuk ruangan atau venue acara, yang salah satunya adalah Nusantara Hall, serta beberapa ruangan yang telah disiapkan juga untuk pertemuan bilateral dan sesi foto. Acara ini akan dimulai esok hari pada tanggal 7 Desember dan berakhir pada tanggal 8 Desember 2017. Setelah kita melihat persiapan dari penyelenggaraan Bali Demokrasi Forum ini, tentu saja ada hal yang lebih menarik. Mengapa? Karena dalam momentum 10 tahun Bali Demokrasi Forum ini akan diselenggarakan Bali Demokrasi Student Conference yang juga untuk mendorong sharing of knowledge mengenai demokrasi pada generasi muda. Dan BDSC ini diikuti oleh para mahasiswa Indonesia dan negara-negara sahabat. Demikian Kemlu TV, terima kasih dan sampai jumpa.